Halo cat lovers, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik selalu ya. Kalian tahu nggak kalau kucing adalah hewan yang sensitif? Dibandingkan dengan anjing, kucing lebih mudah mengalami perubahan suasana hati. Bahkan, terkadang kucing tiba-tiba memberikan pandangan serta perilaku agresif secara tiba-tiba. Hal ini juga diiringi dengan suara khasnya yang terlihat malah. Dikutip dari Hindustan Times, pendiri dan CEO PetConnect yakni Devan Sisah mengatakan, ketika kucing memiliki rasa kesal dan benci kepada pemiliknya, ia juga akan menunjukkan rasa tidak nyaman, takut, serta cemas. Hal ini biasanya dapat terlihat dari bahasa tubuhnya. Selain itu, kucing juga mudah tidak nyaman ketika batasan pribadi mereka tidak dihormati. Ia juga tidak nyaman ketika berada di suatu lingkungan yang tidak ia sukai. Sah mengatakan ketika batasan pribadi mereka tidak dihargai, itu akan dengan mudah membuatnya marah. Lebih lanjut, hal yang menyebabkan kucing tidak suka akan sesuatu biasanya berasal dari hubungannya dengan lingkungannya. Maka dari itu, pemilik harus memastikan lingkungan yang baik untuk kucing, mulai dari tempat tinggal, akses kotoran, makanan, minuman, bahkan kesehatannya. Tanda-tanda jika kucing tidak suka dengan pemiliknya, ia akan menunjukkan melalui tingkah lakunya. Kucing akan mendesis serta menggigit secara kasar serta menyakar berulang kali. Selain itu, ekor kucing juga akan mengangkat serta telinga yang turun bisa menjadi tanda jika ia tidak nyaman dengan pemiliknya. Hal tersebut dilakukannya sebagai tanda ia benci dan tidak ingin menghabiskan waktu bersama pemiliknya. Begitulah tanda-tanda dan penyebab kucing kesal dengan kalian sebagai pemiliknya.